disampaikan Pak Edi hari ini tuh memotivasi kita sebagai guru supaya bukan hanya sebagai seorang yang menghukum saja, tapi bisa menjadi tadi apa sebagai manajer tadi. Jadi bisa mengcover semua hal, mengontrol pembelajaran di kelas dengan baik, mendisiplinkan anak, juga mendisiplinkan diri kita sendiri. Jadi sedikit belajar untuk merubah paradigma yang sebelumnya hanya sebagai fokusnya ke guru. Tapi kalau yang sekarang ini kan kita langsung anak-anak itu diajak bersama-sama untuk merdeka belajar itu tadi. Jadi saling, intinya itu. Terima kasih.